We'll be right back.
Halo guys, nah sekarang kita lagi di Grand Palace di Thailand. Nah, ini tiketnya tadi kita beli, harganya 500 baht. Nah ini masuknya dari sini. Oke, kita terus sambung lagi. Oke guys, nih udah masuk. Nih Grand Palace, tempat kerajaan ya. Rajanya istana Raja Thailand. Wah. Di sini hari Kamis. Hari Kamis nih. Banyak turis juga dari luar. Tapi enggak terlalu ramai ya. Cuacanya cerah ya, panas ya, tapi oke lah. Tuh lihat guys, cakep kan, indah. Wow. Guys, nah kalau ke Thailand sangat rekomendasi sekali ya guys, Grand Palace ini. Ini suasananya ya, pagi jam 10 tadi kita kesini naik Grab dari hotel kita di Pratung 6 sekitar 70 baht tadi naik Grab. Nah ini megah istananya Raja Thailand ini. Oke. Kita telusuri bagian bawahnya dulu ya teman-teman. Ada suara-suara kayak lonceng gitu ya. Oh iya, kelihatannya ada lonceng guys, kena angin jadinya ngeluarin suara ya. Wow guys, lihat guys, megah sekali. Banyak turis dari Eropa ya, dari luar ya guys. Wow. Nah ini disediakan kantong plastik, kalau yang mau masuk harus lepas sepatu ya, alas ya teman-teman ya. Jadi sediain plastik buat naruh sepatu alas kita, dan baru kita boleh masuk ke dalam sini nih. Nah ini plastiknya. Oke. Saya juga baru pertama kali ini ke Thailand. Excited sekali ya, sangat senang sekali ya suasananya. Lagi isu-isu virus corona ya, jadi yang turis dari Cina nggak terlalu banyak yang datang ke sini, jadi nggak terlalu ramai ya. Memang ini juga mungkin belum seasonnya kali ya, kan musim liburan. Nggak terlalu ramai, kalau mungkin liburan sekolah mungkin ramai sekali. Nah ini kita baru bagian outside nya aja dulu, luarnya jalan. Kita telusuri bagian luarnya dulu.
Telkom ya? Bagus teman-teman. Oke. Okay. Bagian luarnya dulu kita telusurin. Di sini hati-hati ya, guys, banyak copet juga ya di Thailand ya, jadi harus hati-hati ya. Tadi sama yang supir Grabnya dikasih tahu harus hati-hati. Teman-teman, kayaknya udah sampai batas sini aja ya luar. Kita lihat yang di sana. Tuh teman-teman lihat, indah dan bagus. Tuh teman-teman. Jadi ada beberapa tempat di sini yang harus lepas alas, dan ada yang boleh pakai sepatu yang sederhana. Dan juga ada beberapa gedung di sini atau ruangan di sini yang nggak boleh masuk ya. Kayaknya mengelilingi aja ya, paling lagi kayak ke depan lagi. Oke guys, guys, nanti kita sambung lagi di yang di bagian dalam-dalamnya ya, nanti ada video yang berikutnya. Oke.
Halo guys, nah ini yang masuk ke emerald kuda harus lepas sepatu. Nah ini harus jangan plastik. Nah ini sepatu saya selepas. Nah ini penampakan dalamnya, guys. Ya, Grand Palace emerald kuda, patung budak emas katanya. Oke, kuning. Lusurin dalamnya nih. Wow. Guys, Thailand. Lihat guys, di setiap ornamen-ornamennya klasik. Ini juga sama keliling bangunan. Bagus ya. Oke. Nah, ini ada larangan nggak boleh foto-foto di dalamnya. Jangan nggak boleh foto, nggak boleh video. Dalamnya lebih bagus tuh. Oke, kita di luaran dulu aja sini. Guys, ya. Sorry. If you want to try some emerald, yeah. Nah, itu yang di dalamnya emerald kuda. Baik. Kita kelilingin bangunan dulu, guys. Oh, ditutup ini. Hey guys, nanti kita sambung lagi. Hey guys, tadi habis dari dalam, nggak boleh video, nggak boleh foto. Turunnya dari sini, luarnya. Ini nyambung lagi guys, kita. Ini sama ya, ini yang ngelilingin bangunan ini, gedung ya. Sama guys. Di dalamnya di Grand Palace ini kalau mau ibadah sembahyang boleh. Oke, sama ya. Okay, thank you.